Hai Sobat Info. Penggunaan mobil rumah sekarang ini mulai digemari oleh beberapa kalangan, bahkan bisa dibilang banyak di negara bagian barat. Mobil yang juga memiliki istilah RV atau disebut juga sebagai motorhome memang menjadi pilihan ketika seseorang tidak suka hanya tinggal di satu tempat saja. RV ini bisa dijadikan sebagai opsi pilihan utama. Pasalnya, selain dapat dikendarai sendiri, di dalamnya terdapat aksen interior layaknya sebuah apartemen mewah. Untuk harga satu unit motorhome, paling tidak Sobat Info harus merogoh kocek lebih dari 20 miliar. Wow, banyak sekali ya. Bandrol yang begitu mahal tersebut sangat pantas menempel pada setiap mobil RV. Biasanya pabrikan memproduksi mobil RV dengan dasar bus dengan mesin Mercedes-Benz ataupun Volvo. Bagaimana? Apakah Sobat Info tertarik untuk mengetahui lebih lanjut akan motorhome? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info video terbaru dari kami. Volvo 360C. Berbeda dengan yang pertama tadi, mobil rumah termewah yang satu ini digarap langsung oleh Volvo dengan sebutan konsep Volvo 360C. Sebagai salah satu mobil otonom, super mewah dan canggih ini bakal memberikan kenyamanan perjalanan kelas VIP. Dikarenakan pada bagian kabin yang dibawanya dapat diubahnya mulai jadi tempat tidur yang lapang, ruang tamu atau bahkan ruang kerja berjalan dengan berbagai fasilitas canggih yang bakal mempermudah para penggunanya saat akan bekerja. Sobat tidak membutuhkan supir karena semua serba otomatis dan terpasang layar LED yang terdapat pada bagian luar yang terbungkus bersamaan sinyal audio, serta yang paling penting memiliki tingkat keamanan tinggi. Sehingga tidak perlu lagi khawatir ketika sobat tidur di dalam mobil ini. Menariknya lagi untuk masuk ke dalamnya, mobil rumah termewah ini memiliki pintu samping berukuran super lega. Kemudian terdapat banyak ruang penyimpanan yang akan membuat kabin selalu rapih setiap waktu. Elemen Palazzo. Menjadi salah satu mobil rumah termewah yang diincar oleh para miliarder dunia, salah satu di antaranya adalah Dubai. Mobil dengan nama Elemen Palazzo ini memiliki tampilan berkelas, tidak hanya bagian luar saja, akan tetapi hal itu berlaku pada bagian dalam. Pasalnya, pihak pengembang yang tidak lain itu adalah Mercy Mobile menciptakan ruangan setup serba otomatis di mana pengguna nantinya dapat mengubah tatanan kabin melalui pusat kontrol layar sentuh yang bisa diakses di dalam mobil ini. Mantapnya lagi, guna memberikan nuansa nyaman serta praktis, atribut mewah seperti minibar, sofa mewah, dan TV LED disediakan di dalam mobil rumah termewah atau RV yang satu ini. Selain itu, untuk meningkatkan penampilannya, mobil yang disebut-sebut dilepas mulai dari 44 miliar ini, Mercy Mobile menggunakan material berkualitas. Nah, menariknya, RV ini sudah ada yang memilikinya di Dubai. Hanya saja tidak disebutkan siapa pemiliknya. Yang pasti bukan orang sembarangan alias miliarder. Defender Platinum Bus. Kita ketahui bersama bus merupakan suatu alat transportasi massal, tapi tidak setelah diubah oleh karoseri ternama di luar negeri, seperti kendaraan atau mobil rumah termewah satu ini. Disebut sebagai Defender Platinum Bus, kendaraan yang didesain bukan hanya memiliki kesan artistik pada bagian eksterior, namun juga memiliki kemewahan layaknya hotel bintang 5 di dalam kabin. Di antaranya marmer langka berasal dari Inca. Kemudian dekorasi juga dibuat premium, termasuk penggunaan perunggu unik, bahkan lebih mengoptimalkan penampilannya. Platinum Bus melapisi detail bagian interior dengan kristal Swarovski. Mantap sekali ya. Perlu sobat ketahui juga, untuk melapisi bagian dinding mobil rumah termewah ini menggunakan leather premium dari Italia, yang tentunya memiliki kualitas terbaik. Tidak ketinggalan bagasi yang bisa difungsikan sebagai garasi sebuah sedan, dan yang paling fantastis Platinum Bus di bandrol sebesar 37 miliar rupiah. Performance S. Motorhome yang pertama ini menggunakan basic bus bermesin Mercedes-Benz atau Volvo, di mana di dalamnya
Berbagai macam layaknya kebutuhan rumah mewah, termasuk diantaranya ruang tamu, kamar mandi, minibar, kamar tidur, bahkan sampai dengan garasi luas yang mampu menampung mobil sedan mewah seperti Ferrari dan Porsche. Dan yang terpenting ukurannya masih sama dengan dua sedan itu tadi. Lalu tidak ketinggalan, mobil rumah yang digawangi Faulkner mobil ini juga menambahkan lift hidrolik guna memudahkan keluar masuk mobil. Kemudian, perlu sobat ketahui pula, mobil RV yang satu ini memiliki bobot 18 ton, tinggi 3,8 meter, dan panjang 12 meter. Pasalnya, mampu semburkan tenaga maksimum sampai dengan 460 HP. Jadi, tidak perlu lagi diragukan saat di jalanan. Hanya saja, untuk bisa mendapatkannya tidaklah mudah. Paling tidak, sobat otomotif harus merogoh kocek pada kisaran 23 miliar rupiah. Elysium RV. Nah, kalau RV yang satu ini dapat dikatakan sebagai yang termahal di dunia. Pasalnya, mobil rumah termewah ini bukan hanya memiliki kabin super luas dan berkelas, akan tetapi untuk harga isi dari kabin saja disebut-sebut menyentuh angka 37 miliar rupiah. Selain itu, mobil yang dijuluki Elysium RV ini dibuat dengan dimensi lebar 3 meter dan panjang sampai dengan 15 meter. Lengkap bersama jendela yang nantinya dapat menonjol ke bagian luar dengan teknologi sliding otomatis. Berbeda dari yang lainnya, pada bagian atap menggunakan material kayu, lengkap dengan bathtub dan hebatnya lagi, sekalipun mobil ini tidak diperjualbelik atau tepatnya sebagai prototipe dari perusahaan teknologi khusus yang mengembangkan produk untuk kalangan premium berasal dari Amerika Serikat ini, dilengkapi dengan helipad yang diperuntukkan sebagai helikopter berukuran kecil. Tidak ketinggalan, fitur hiburan pendukung seperti 3 layar LCD berukuran sebesar 75 inch terpasang rapih di dalamnya. Nah, dari daftar mobil rumah termewah yang disebut pula sebagai RV di atas, apakah Sobat Info tertarik untuk memilikinya? Dibandingkan kemewahan serta kenyamanan yang didapat saat melakukan perjalanan. Apalagi dengan RV, pengguna nantinya dapat berlibur setiap saat tanpa harus memikirkan tempat untuk tidur, karena dengan RV bisa diparkir di mana saja tergantung kebutuhan. Nah, demikian informasi yang dapat kami berikan seputar mobil rumah termewah di dunia yang dapat kamu jadikan pengetahuan mengenai otomotif yang sedang tren saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.